Jadi IMO mobilnya yang kena ini ya, garis satu garis lain. Jadi nggak ada masalah sih, dari fast-screen-nya juga nggak masalah ya, tidak menjadi masalah. Dan ini juga headset pemakaian. Nah ini jadi dari strapnya kotor ya, hanya begini. Jadi namanya anak kecil ya, tapi insya Allah semua kondisi masih bagus ya, mesin masih belum pernah diservis. Bertambah usianya, panjang umur ya. Happy birthday. Semoga apa yang dicita-citakan ya. Kita coba menggunakan kartu ya. Di sini saya menggunakan kartu Bayu. Tapi untuk semua kartu, jenis kartu bisa sih ya, semua alo operator. Oke. Kita coba aja masukin dulu. Restart aja dulu ya. Oke, kita restart dulu. Nah, oke. Jadi sinyalnya muncul ya. Sinyal udah muncul. Saya menggunakan Bayu dari Tri. Jadi untuk penggunaannya sendiri, kartu ini harus mempunyai kuota kalau untuk disambungkan ke aplikasi IMO mobilenya ya. Jadi harus menggunakan data kabel data, bukan kabel data, jadi menggunakan data seluler, menggunakan kuota ya. Ada sinyal ya.